Terima kasih Mas Ria News Papua. Saudara Dorang, guna memberikan informasi akurat kepada khalayak luas, pemerintah daerah Jayawijaya menggelar Cafe Morning bersama SKPD dan Insan Pers. Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini dihadiri oleh Sekda Jayawijaya, para staf ahli, asisten, dan para kepala bagian di lingkungan Sekda Jayawijaya yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Dalam pertemuan tersebut, Sekda Jayawijaya, Yohanes Walio, menekankan pentingnya independensi sebuah media dalam pemberitaan, karena pemberitaan sebuah media massa sangat berdampak bagi khalayak umum. Pelayanan peliputan di lingkungan Pemda Jayawijaya dirasa cukup baik, namun pada kesempatan tersebut, dirinya menekankan kepada wartawan agar dalam pemberitaan harus independen. Dirinya juga berharap kerjasama media untuk memilah-milah materi yang akan diwawancarai, mengingat ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan oleh bupati, wakil bupati, dan sekda, salah satunya terkait kebijakan. Saya pikir pertemuan ini, yang Cafe Morning yang kami buat itu tujuannya untuk kita sama-sama duduk melihat kerjasama kita, karena suatu pemerintahan itu tanpa media, tanpa informasi kan tidak bisa berjalan. Kita perlu ada masukan, ada perbaikan, kalau memang perlu ada perbaikan dari teman-teman media maupun pemerintah daerah. Jadi tadi ada sharing informasi dan cukup bagus tadi. Dan harapan saya kegiatan ini akan terus kita tingkatkan, bahkan mungkin lebih luas lagi ke semua OPD. Nanti kita akan melibatkan lagi untuk perlu masukan kritik, saran itu kan baik untuk membangun. Gitu. Lanjut Sekda, kedepannya harapan kegiatan yang sama seperti ini akan terus dilakukan, bahkan akan lebih luas lagi dengan melibatkan semua OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya untuk sharing berbagai hal yang sifatnya membangun. Dari Kabupaten Jayawijaya, Tim Liputan iNews Jayapura memberitakan.